Seharusnya pendekatan awal yang digunakan oleh panitia pelaksana lalu pihak yang mengizinkan liga ini berjalan ya di level nasional mulai dari Presiden Joko Widodo lalu Kapolri, Panglima TNI, Menpora dan segala macamnya harusnya menetapkan pendekatan pengamanan ini bukanlah dengan metode keamanan dalam negeri atau Kamdagri sehingga melibatkan aparat kepolisian dan tentara menggunakan alat-alat yang melumpuhkan ya seperti pemukul yang kita lihat itu di video-video lalu menggunakan gas air mata, menggunakan senjata api karena itu metode pelumpuhan, melumpuhkan pihak-pihak yang dapat menyerang, yang dapat menyebabkan luka atau mengancam jiwa atau keselamatan. Jadi dari awal ini sudah salah. The role of a FIFA security officer actually includes quite a lot of functions. First of all, you need to have, and it's quite important that you have good interpersonal skills, that you have a good communication, that you're people orientated to start with.